Habis bangunin sahur adik ini. Woi, sadar diri aja dulu ya kan, channel masih sepi. Gak usah banyak kali kita cerita ya kan. Langsung aja di like, subscribe, sama tekan tombol loncengnya. Langsung kita ke videonya. Aduh, dek. Anak remaja masjid mana lah ini? Remaja masjid Al Hidayah urus saya. Mas, jaga mata, jaga hati, jaga manuk ya. Ini jual takjil nih ya. Aduh, kalau penjual takjilnya kayak gini ya kan, yang mampir pun udah langsung, aduh, Allah malah kasumtu. Woi, ji, terinspirasi dari apa? Yang jual-jual minuman di India itu bos, yang tangan masuk ya kan? Tapi ini bukan tangannya doang, sama badan-badannya nyilem dari situ. Tanya langsung sama salah satu pembeli yang ada di sini nih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak boleh dong diceritain ya. Bapak kesini mau beli apa dan kenapa sih Pak kesini? Kalau sini kan komplit. Kalau kita mau lihat mau masakan Chinese ada kalau pagi-pagi. Ada mie B2-nya, mie babinya, ada tatak pengeknya ya. Oke, ada Bapak. Pagi, ada mie B2-nya. Loh. Sabar. Berburu takjil di pasar lama Tangerang, berarti kan temanya Ramadan ya kan? Bapak ini apa yang jawab? Coba denger deh. Selamat sore Bapak. Bapak boleh dong diceritain Bapak kesini mau beli apa dan kenapa sih Pak kesini? Kenapa kemari? Sini kan komplit. Kalau kita mau lihat mau masakan Chinese ada kalau pagi-pagi. Ada mie B2-nya. Ada mie B2-nya. Ya, takjil Pak. Kita berburu takjil, beli mie B2. Yang salah ya ini reporternya ya, salah milih dia. Maksudnya kayak mana adik ini? Pengocok yang akan mengocok pada apapun yang kami mau. Oh keren ini, keren. Oh ini demo, cuma diiringi sama ini abang-abang ini main musik Naruto, jadi tambah semangat dia demonya ya. Rusuhnya pun tambah menjadi-jadi kayak perang dunia keempat ini. Perang dunia ninja keempat nih. Lihat. Bentar lagi pun ada yang bayangkan punya Rasengan. Itu lempar batu berasa lempar shuriken dengan kunai. Wibu ikut perang damage, cakra kurama tiba-tiba menyelimuti. Ya. Kenapa? Loh. Kenapa? Loh, emosi dia kalah, ada bapaknya ya kan, dipatahkan gini, tak patah, tapi dia takut dimarah bapaknya. Ih, keren cuk. Keren cuk buat kayak gini cuk, ih baru tahu aku. Ih. Beli dulu aku lah, kemau apa kayak gini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami adalah pengocok yang akan mengocok pada apapun yang kami mau. Udahlah, mamanya. Video penampakan ini tak sengaja terekam oleh kamera di saat seseorang iseng-iseng merekam video untuk mengabadikan momen bersama keluarganya di sebuah rumah makan. Tanpa sengaja, kameranya menangkap satu sosok misterius yang terlihat aneh dan mengerikan. Mana? Mana, Bang?
Ah. Oh itu bang. Oh itu Riana The Secret bang. Laper dia habis main sulap udah semalam. Habis bangunin sahur adik ini. Kan suasana jam-jam 4 ini. Habis BO sahur. Bangunin orang sahur. Aduh. Untung pakai helm. Aduh, aduh. Aduh, double kill deh. Memang nasibmu deh hari ini, sial kali kau memang hari ini. Sekali lagi kita tengok ya, biar puas kita ya. Tahap satu, waduh ini kena kepalanya ya. Masih dia berusaha bangkit ya. Bangkit dia, berusaha mengejar lagi. Dan apa yang terjadi? Waduh, red card, boom. Di toko kawannya dia ya kan, janjian buka bersama, dia datang duluan, dipesankan kawan-kawannya ya kan, makanya udah datang semua, udah ajan ya kawannya, nggak ada yang datang satupun ya kan. Itulah kadang bukber-bukber ini cuma wacana ya kan, semangat aja di grup ya kan, yuk bukber, ayo kapan, di mana, tengok datangnya, alasannya yang masih kerja lah apalah, banyak itu alasannya. Kocak, hanya An Indihome yang bisa tahu kalau pria ini lagi nyanyi lagu apa. Nggak ada suaranya. Bapak ini gergesi kurasa bang. Judul lagu dari lubuk hati terdalam, iya, nyanyinya pun dalam hati ya kan. Judul lagunya Suara Hati, cuma sinetron Indosiar lah yang bisa kita dengar suara hatinya ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, pantesan rame yang mau cepat-cepat aja deh kan. Ajan 19.05, selesai terawih 19.12. What? Bubar lah, udah bubar. Masing-masing. Duh. Nama-nama hari menurut kepercayaan masing-masing. Hidup mari kita ini mencipta sejenak mengenang arwah-arwah pahlawan kita yang telah gugur dalam medan pertempuran. Ini cipta dimulai. Ini cipta selesai. Terima kasih. Loh. Nama-nama harinya mana, Bang? Ayo ini ketawa aja. Seketika motor Supra gue kecelup banjir. Oh, suara ketawa mirip suara starter Supra. Oh iya, suara ketawa mirip suara starter Supra. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan menyesing ras saya, menyiring saya akan menyiring ses saya akan. Iya. Jangan kita. Jangan ketawa kalian, bapak ini sedang berusaha ngomong meresereng sarakan, ya. Kabarnya sampai pembelaan selesai, bapak tersebut belum selesai menyampaikan versi misinya. Men serai-serainya yang sarangkan. Giginya,
hilang dua. Bapak-apa bibi aja belum kawin. Mati kawan. Mati kawan. Kena mental bibinya jadinya kan. Itulah bi, makanya jangan bercanda-bercanda gitu kan. Sakit hati lu adik ini dari mukanya tuh. Kira bercanda tapi malah langsung kena ulti sampai ke hati. Nah jadi imam lo. Emangnya kenapa? Dia kan pengurus RW. Jadi si aja Pak RT. Masa kita sholat yang jadi imam orang Barcelona. Gak boleh nih, imam mau orang Barcelona. Apalagi Barcelona itu juara liga. Pak RW, kan masih ada yang lebih panas lagi, bagian buat sholat. Apalagi dia jadi imam. Gak masalah gimana. Harusnya sampai pakai MU, Ben. Yaudah nih aku kusidun nih pak, aku jadi imamnya.